Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini teman-teman pasti ingin tahu ya, berapa sih harga website, harga website orang lain maksudnya ya, bukan yang dijual di hostingan. Nah, jadi ada tuh website-website yang menyediakan ini tempat pengecekan harga website. Nah, salah satunya itu ada sitepress.org. Oke, kita buka sitepress.org. Nah, jadi ini teman-teman bisa cek website teman-teman di sini. Apakah ini bisa dikatakan benar? Enggak juga ya, tapi teman-teman bisa cek di sini karena banyak faktor dari website yang mesti diperhatikan ketika kita menjualnya gitu. Walaupun ya, dia mengatakan harganya di sini murah gitu kan. Akan tetapi kita lihat aja di websitenya itu trafiknya berapa, penghasilannya berapa, itu menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ketika menjual website ya. Nah, kita coba aja di sini tentang kucing. Jadi tentang kucing. Nah, ini detik.com. Nah, jadi kita coba detik.com. Nah, kalau udah kita klik calculate, dia akan langsung seperti ini. Nah, ternyata detik.com itu estimasinya wow ya, sungguh wow. Kita lihat 468 miliar, waduh, luar biasa ya teman-teman. Kita coba lagi website yang enggak terkenal kayak apa ya, kira-kira mahal gak harga ya, website enggak terkenal. Coba kayak Blogspot ya, Kejar TV. Jadi kejar TV, kejar salah. Ini karena gelap ya. Keker pula. Kejar TV. Oh maaf ya. Kucing.blogspot ya. Nah, kucing.blogspot. Nah, ini kira-kira bisa nggak ya? Oh, udah jadi rumah kucing ya. Nah, kita coba di sini estimasinya berapa? Mana dia? Mana dia? Oke, siap. Mundur. Ini jadi rumah kucing ya. Siap. Ini .co.id pasti harga mahal nih. Kucing blogspot ya. Nah, kita lihat di sini rumah kucing berapa processing, checking website. Tadi nggak pakai cek langsung muncul aja harga yang mahal. Ini pakai processing lah, analisisnya rumah kucing. Siap, jadi rumah kucing tuh seperti ini ya. Nah, tuh rumah kucing, jenis-jenis kucing, makanan pasir kucing dan lain sebagainya. Ini masih 14 Bing Index analis komplit. Oh, jadi dia berdasarkan ini. Oh, analis ini set price kan, please wait, kita analis data is called objek. Apa salah klik ya? Nggak mungkin ya. Yahoo Answer starting H starting. Oke, siap. Kita tunggu processingnya selesai dan rumah kucing harganya 378. Oh, jadi berdasarkan indeks Bing Google ya. Gitu. Ya. Estimasinya 309 atau sekitar 5.600.000 teman-teman. Nah, jadi teman-teman silahkan cek di sini di sitepress.org. Mudah-mudahan situs teman-teman mahal dan bisa dijual kan, bisa jalan-jalan lagi. Oke.